Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya Chef Azmi. Untuk hari ini kita akan buat a little bit demonstration how to fillet a fish. Okey, apa benda maksudnya fillet a fish? Fillet a fish ni ialah seekor ikan di mana kita akan fillet, iaitu kita ambil dia punya isi saja. Okey, selalu kegunaan masakan ni kita guna untuk sweet sour fish. Kalau masakan Chinese, kalau masakan Western, kita akan buat fish and chip. So, video ni ada related dengan fish and chip. So, stay tune untuk live punya cooking pada 15 hari bulan 9 ini. Okey, jam 11 pagi di Merka. Okey. So, kita ada ikan siakap. Okey, satu ekor ikan siakap. Okey. Beli je mana-mana ikan siakap. So, dibuang perut, dibuang kusus semua. Okey. So, saya akan ajar fillet. Okey, so kita ada satu, kita kena ada kain. Okey, so kita ada butcher steel dengan kita punya fillet knife. Okey, kita akan sah kita punya pisau dulu supaya dia tajam. Kalau tak ada fillet knife ni, kita boleh pakai paring knife pun boleh. Okay, so kita akan start daripada kepala. So ini sisik pernah dibuang. So kita ambil daripada kepala dia. So one stroke. Okay, ekor. So dari sini, anda nampak. So kita akan buat fillet dia serapat boleh dengan kita punya ikan, dengan tulang, supaya kita punya isi, okey, tak ada wastage. So kita serapat dengan tulang. Okey, kita rapat dengan tulang. Okey, nampak ya, kita rapat dengan tulang. Okey, kita biar, like I say, let the knife do its job. Okey, fillet fish. Okay. So, serapat boleh. So, sini pun sama. Satu fillet. So dari kita akan bersihkan. Tapi jangan buanglah. Ikan tu kita boleh buat fish ball, kita boleh buat macam-macam lah, sup ke apa ke. So ini fillet, satu fillet. Okay, satu fillet. Okay, macam mana kita nak buat untuk trim untuk fish and chip. So satu fillet macam ni. Ni dia ada punya belly ni, dia ada dia punya bone. So kita akan trim. Okay, kita akan trim dia punya bone. Fish and chip, kita akan trim dia bagi cantik sikit. Okay. So ini kita boleh potong angle atau kita boleh serve satu ni. Okay. Kita ambil dia punya skin. Skin. Okay, kita boleh buang skin dia. Okay. Okay. Okay, nampak eh? Kita buka dia pelan-pelan. So, pegang skin. Okay. So, kita main 45 angle. Okay. Main je, okay, kita tarik dia ni je. Okay, so at the same time kita akan check lah. Okay, okay. So sibas. Okay, ni skin jangan buang eh. Kita boleh buat untuk garnish. So nanti saya akan ajar macam mana kita nak buat garnish benda ni. Guys, thank you for watching. So hopefully you guys can join on 15/9 for the cooking live for fish and chip. Alright, so thank you. See you guys.